pertama tadi menceritakan setelah itu dia ditarik dari ke dalam, dipukuli mereka yang berserakan. Berat apa ya? Pertama tadi menceritakan setelah itu dia ditarik dari ke dalam, dipukuli mereka yang berserakan. Saya kira ini peringatan untuk siapapun ya, kalau ada yang melanggar kasih pada aparat yang harus menangani. Ada cerita main hakim sendiri. Ini cerita rakyat yang harusnya bisa diingatkan, siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan semena-mena. Kami akan urus itu dan kami komunikasi. Teman-teman di Jakarta sudah bicara dengan Pak Panglima TNI di pasar. Sosial sudah komunikasi dengan Pak Pangdam dan sambutannya baik. Jadi agar ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan. Dan kami akan ikuti terus. Sekaligus diperingatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan penduduk kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan lain. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang lagi. Itu kira-kira. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.